artis atau di kalangan apa namanya teman-teman mami, mami itu doyan ngutangin orang uang gitu. Jadi kalau seandainya ada orang kesusahan gitu, mami suka ngutangin gitu. Tapi kadang dulu dulu mami itu suka apa namanya ngerentenirin gitu, ngebungain duit lah. Tapi mami udah nggak mau itu karena riba, jadi mami nggak pernah lagi bungain duit. Nah jadi mami ya udah kalau lu kesusahan sebagai teman gue ya gue pinjemin lu duit gitu. Begitu sayang. Ya tadinya kan mami kan kalian lihat sendiri lah, mami kan diem gitu ya, nggak ada. Mami malah pengen Gaby itu baik-baik aja gitu, baikan gitu. Tapi kan kok jadi mami yang diserang gitu, kok jadi mami yang dihajar sama dia, kenapa nggak yang lain gitu. Sama aja lu sama Gaby ngaku perempuan, memang perempuan. Kalau Gaby enggak, kalau mami perempuan sayang. Sahrul nama siapa sih mami? Sahrul itu nama si Sahrul. Bukan. Ini Sahrul itu nama si Sahrul. Siapa si Sahrul ini? Enggak. Enggak usah ikutan, Mi. Lah mami udah dihina, masa enggak bisa ikutan? Mami udah dihina. Sultan mami mana sayang? Sahrul Isa, Sahrul Isa Zega sayang, bukan Sahrul Isa, Sahrul Isa Zega. 1 2 3 4 5 5 6 7 8. Keluar suara asli Sahrul, diam aja udah. Mami ngapain mami diam? Kalau mami diam buat apa mami live? Love you mami Isa, love you too. Kayak LL juga nih mau bantah dokumen negara. Enggak lah, masa dibantah aja mami sampai detik darah penghabisan. Bener, harus mami hajar. Biar dia tahu siapa lawannya. Makanya sekarang Gaby sunyi-sunyi aja. Gaby sunyi-sunyi aja, sekarang mami yang turun gunung. Gaby sunyi-sunyi aja, Gaby jadi tim hore aja. Tim hore. Hore, hore. Hidung jamu. Hore, hore. Mami kalau mau beli mobil mewah sama aku dong. Cici kamu jual mobil apa? Mami udah ada Lexus, Mercy, apa lagi satu lagi tuh? Yang sering mami pakai apa namanya? Mini Cooper. Mini Cooper enggak ada, itu yang pinjam. Enggak ada Mini Cooper. Mami pasti mau beli Mini Cooper itu. Ini apa namanya? Yang tadi kita pakai, apa sih namanya itu? Mini Cooper. Ya Allah. Tapi Lexus mami, mami simpan di di apartemen mami yang satunya, nanti mami keluarin. Mami itu sebenarnya nggak mau gitu-gitu, nggak mau pamer-pamer, nanti aja. Pakai Mercy lah, keluarin Mercy mami. Mercy aja ya, Mercy apa Lexus dulu? Mercy aja. Mercy, nggak kejang-kejang ini orang. Kejang-kejang lagi ya. Kejang-kejang, ya udah. Aduh sayang, sayang jangan hina orang dengan tempat tinggal. Mami itu suka dengan kesederhanaan sayang, soalnya ya. Suami mami itu kan bule, udah. Suami mami itu bule, mami nggak boleh dilihat dia boros. Jadi untungnya dia nggak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi mami cerita nih, makanya nih mami buat akun nih supaya mami apa namanya live di sini. Kalau di akun yang satu suami mami pasti akan lihat. Jadi mami kalau kehidupan mami itu nggak ada yang namanya show up gitu. Takutnya uang aku yang ini kemana kamu taruh? Oh, uang aku begini kemana? Gitu sayang. Lamborghini ada nggak mam? Nggak ada sayang. Nanti lah ya, nggak ada tempat belinya. Nggak pernah diupload, emang nggak pernah sejak kapan mami? Emang dolar mami pernah upload? Nggak pernah mami upload. Sejak kapan mami posting duit? Nggak pernah. Sejak kapan mami posting apa? Dolar nggak pernah. Berlian mami posting pun karena mami dapat diskon kalau seandainya mami beli di Yani Jewelry. Itu mami posting karena ada diskon, karena kita ada tag and give. Nah harga berlian itu contoh dari cincinnya 80 juta mami dapat diskon dan nanti mami dapat 60 juta, makanya mami tag. Selain itu mami nggak pernah pamer yang namanya uang, dolar, segala macam. Nggak pernah mami pamer. Kayak gini lah, mami nggak pakai, kayak gitu nggak ada. Baju-baju mami cuma H&M, gitu-gitu, nggak pernah mami pamer.
Mami salam sama Kak Gebi, waria Kalimantan Barat. Halo Kalimantan Barat. Hai. Iyalah masa anak tiri mami dulu.
berdua, aku sama Dede. Anak kandung ini. Mama. Tapi mami enggak mau. Enggak mau apa namanya? Umur berapa sih, Mi? 56. Iya, nonton. Tapi mami enggak mau posting. Seneng luarnya kalau Bang bilang 56, pasti orang bilang, ih kok awet muda ya, Mi? Ih, enggak lah, enggak mau gue nanti tahu orang. Tapi mami enggak mau tunjukin foto lakinya mami ya, suami mami ya. Karena bule kan, takut dicari sama si ini. Ini foto mami dulu wedding. Aduh, mana sih ini? Sinyalnya harap. Bukan handphone mami ini kan handphone zaman handphone dulu. Ini semua foto masa lalu ada di situ. Bentar ya anak-anak online tuh. Foto masa lalu mami itu semua ada di sini. Pak. Wah. Wah. Aduh, fotonya kabur nih. Anak angkat aja bangga masa udah tua, anaknya nggak keluar dari ketinggalan informasi. Foto mami meeting tapi kabur. Ini kabur apa? Buram pecah. Ini kena LCD-nya. Cantik kan mami dulu? Cantik kan? Gini aja ya. Nah gini, ini. Hah? Mami mami orang Belanda. Tuh. Oh Belanda. Oh siang. Oh siang. Gini mami ngeliatinya. Jangan nanti dia. Muka mami enggak apa-apa. Udah gede ini tuh muka gini. Sempurna lo udah kan. Nah. Ini. Ini foto pernikahan mami. Udah. Udah. Itu jakun apa bisul? Yang mana sayang? Bisul. Siapa sih bisul lah? Itu jakun apa bisul? Oh, aku adalah foto Until Tomorrow. Until Tomorrow zaman kecil kali ya aku postingnya. Tapi fotoku cantik semua sih kalau Until Tomorrow gimana dong? Tuh. Until Tomorrow-nya cantik banget gimana dong? Tuh, zaman dulu sih mentor ya, zaman tuh cantik kan mami dulu tuh. Cantik loh mami. Oh, jadi anaknya Kak Gebi. Jadi anakku mah kalau laki yang ada bukan jadi anakku. Jadi pemuas nafsu. Tuh mami tuh dulu cantik kan mami. Mami bilang terakhir sekarang bilang wanita asli gimana sih? KGB sama mami. Siapa yang bilang mami transgender sih? Aduh, kamu harus menjadi cewek. Duit. Nih, tuh mami dulu tuh. Tuh, waktu wedding nih, ini baju wedding mami nih tuh. Cantik. Kan bilang kayak ini udah punya anak kandung. Udah satu anak mami. Malu ya. Ayo si tumbang ini kadang-kadang. Mami klarifikasi Sarul Isa siapa? Ya ngapain mami dihujan? Gak perlu dihujan saya. Cari kesalahanku. Stasiapuar dengan hashtag cari kesalahan. Suaminya mana Mi? Ya mungkin dari 170 orang gak ada. Stasiapuar, aku suka tapi aku tanya. Ya udah, mami mau video call. Video call masih itu, tapi di sini. Nomor handphonenya di sini, gimana mau video call sama lakiku? Enggak ah, nanti dikejar lagi sama si itu. USG rahim dong kalau memang punya anak. Ayolah yuk, ketemu yuk. Kenapa?
di rahim lah katanya kalau emang punya anak. Waktu di Orman Paris kau bilang belum nikah dan belum punya anak, kan mami mau jadi artis. Nanti kalau mami jadi artis dikata orang mami nikah gimana? Kalau di TV paling nggak mau. Jenggotku numbuh. Jenggotku numbuh 1-2. Karena aku nggak hormon-hormon ini. Gimana? Mami foto kecil dong, emang boleh ambil. Nah, foto TK mami dong tak. Foto TK. Ada di situ. Ada foto TK. Hai semuanya, love you mwah. Eh tapi gak usah deh, nanti aja deh mami posting aja deh. Nanti aja mami posting sayang until tomorrow foto mami TK sama SD ya. Kok gak enak dong mi jalan-jalan, mami gak pernah. Kok gak enak sampai ke Singkawang. Sampai ke Kawang lagi sampai ke. Sampai ke Sambas. Sama bukan sini mami. Hah. Yang perbatasan apa namanya? Oh, Itikong. Itikong. Mami jangan ladenin dong itu orang, yang diladenin dulu sayang sebentar aja kok. Ayelas, ayelas. Di YouTube aja mi. Oh ya, nanti until tomorrow-nya di YouTube aja mami bakal klarifikasi semuanya. Sebenarnya ada nanti aja deh. Yeah.